United melawan Putri Sumatera Selatan. Menyanyikan lagu bagimu negeri. Kepada hadirin dimohon berdiri. Salam olahraga bagi anda pecinta futsal dimanapun anda berada. Senang sekali saya Yose Satria live kembali dari Studio 3 MNC Kebon Jeruk, Jakarta. Akan memandu laga di pekan keempat ini Liga Futsal Profesional Putri 2023. Nah, terakhir berjumpa di dua pekan lalu di Gor Selatan Tegal yang berjarak 247 km dari Gor Amung Rogo, Yogyakarta. Match hari ini di hari Sabtu 24 Juni 2023, match terakhir Putri Sumatera Selatan versus Kebumen United Angels. Di mana wasit yang memimpin pertandingan di hari ini adalah Ahmed Sunura. Dan di layar kaca Anda kali ini Putri Sumatera Selatan menggunakan jersey berwarna hitam. Sementara dan beberapa line up starting five. Dan ini adalah Kebumen United Angels menggunakan jersey berwarna putih. Beberapa starting five dari Putri Sumatera Selatan yang dapat kami sampaikan seperti Apriani Lestari, kemudian ada Nadila Ayu Larasati, Dia Putri Hapsari, kemudian ada Antika Asri dan juga Bening Putri Pamilih. Sementara di kubu Kebumen United Angels, ada beberapa nama yang menjadi starting five diantaranya seperti Sela Salsadila, kemudian ada Suciana Yulianti, Nayati Allah, Ike Rosita, Alia Ananda Hendrita. Berikut adalah kapten tim dari Kebumen United, yakni Citra Adisti, yang juga kiper timnas futsal, juga Nadila Ayu Larasati, juga di mana Nadila sempat membela Pansa Arimbi di tahun 2019 lalu. Siap pula di sana Rizda Yulianti yang berasal dari Mojang Bandung. Jika kita melihat papan klasemen sementara di mana Putri Sumatera Selatan berada di posisi kelima dengan raihan 3 poin dari Putri Sumatera Selatan. Terakhir dari Putri Sumatera Selatan kalah 0-6 dengan Pusaka Angels kala di pekan ketiga lalu karena berhadapan
di Kota Tegal, yakni di Gor Selatan Tegal. Sementara bagi Kebumen United Angels, berada di klasemen kedua, ini coba mengejar-mengejar, kejar-mengejar dengan klasemen pertama, yakni Pusaka Angels. Kebumen United Angels berada di posisi ke klasemen kedua dengan raihan 13 poin. Berikut adalah Kebumen United Angels, yakni Citra Adisti, yang juga kiper timnas futsal, sekaligus kapten dan juga pelatih dari Kebumen United Angels, yang sedang bersiap pula di sana. Tentu ini akan menjadi pertandingan yang semakin seru, semakin sengit, karena baru saja Pusaka Angels ditahan imbang dengan skor 1-1, sehingga mau tidak mau untuk nanti Kebumen United akan mencoba mengejar apabila memang nantinya dapat mengalahkan Putri Sumatera Selatan. Kita bersiap di sana pemirsa untuk kembali melanjutkan jalannya laga. Tentu kami juga mengundang bagi Anda untuk warga Yogyakarta apabila Anda sedang berdomisili di wilayah Yogyakarta. Anda dapat datang ke Yogyakarta di hari ini dan besok karena Liga Futsal Profesional Putri menyambangi kota Gudeg, kota Yogyakarta. Tepatnya di Gor Among Rogo, tepat di dekat Stadion Mandala Krida. Mana venue ini memang venue yang sering digunakan untuk olahraga indoor seperti futsal, bulu tangkis dan juga basket. Bersiap di sana, Kebumen United Angels menggunakan jersey berwarna putih, sementara Putri Sumatera Selatan menggunakan jersey berwarna hitam. Kick-off telah berlangsung kali ini, Kebumen United Angels versus Putri Sumatera Selatan. Siap di sana, satu bersuang di sana, ada bening putri, coba pergerakan dari Putri Sumsel, mencoba buta pemirsa. Pergerakan 1-2, kembali kepada bening, mencoba merangsek di menit-menit awal. Luar saja, permainan mencoba dengan tempo yang cepat. Ada Antika Asri Julaika pula di sana. Antika. Kick in oleh pemain Putri Sumatera Selatan. Nadila Ayu Larasati tadi. Luar maksudnya kepada Aldian Ananda. Kick in pemirsa. Nadila Ayu Larasati. Bening. Bening. Berikan kepada Bening. Bening. Nadila. Kembali kepada Bening. Satu pergerakan di sana. Coba penetrasi Anggi Puspitasari. Jatuh tadi. Satu peluang tadi dengan Suciana Yulianti. Terjatuh tadi pemirsa. Kembali bersiap pemain dari Kebumen United. Satu peluang di sana. Alia Ananda. Kick in kali ini. Nadila Ayu Larasati pemirsa. Si kanan keluar. Ya, nampaknya di babak-babak pertama ini banyak bola-bola untuk bola keluar. Tentu ini nampaknya baik dua mesin, yakni Kebumen dan juga Putri Sumatera Selatan. Masih belum panas mesinnya, masih mencoba untuk memanaskan mesin, memanaskan kaki-kaki untuk lebih membuat penetrasi dan pertandingan semakin seru. Kembali, Aliana Anda, keluar kembali pemirsa. Kick in, main dari Kebumen, dari Putri Sumatera Selatan pemirsa. Sisi kanan kali ini. Penetrasi, pergerakan 1-2. Masih dari Putri Sumatera Selatan. Penetrasi tadi dari seorang Nadila Ayu Larasati, pemirsa. Berikut kepatih kepala dari Putri Sumatera Selatan, yakni Coach Jarul Susanto Walid. Citra Disti, pemirsa. Kick in, mencoba, bening tadi di sana, dibuang saja tadi. Kick in, kembali Tradisti pemirsa. Jauh ke depan, Sebang 7 Citra. Pergerakan di sana, lepas saja, ada Alia Ananda. Transisi kiri kali ini, Dia Putri, masih Dia Putri, bening.
Berikan saja kepada nomor punggung 14 pemirsa, ada Antika Asri. Antika Asri kepada Nadila Ayu. Penetrasi kali ini serangan balik cukup cepat, coba dilakukan oleh Ike Rosita. Belum keluar, satu pergerakan tadi dari Suciana Yulianti pemirsa. Penetrasi kali ini, Bening, sisi kanan, berbahaya. Kosong tadi pemirsa, Dia Putri, terlalu tinggi bola. Mudah bagi Citra Disti. Klasik kali ini pemirsa. Pergerakan Khairun Iksan. Pergerakan 1-2 di sana. Mencoba penetrasi. Oh, lepas saja dari sisi kiri. Pemain dari Kebumen United pemirsa. Punggung 10, Febriana Kusumangningrum. Coba penetrasi dari sisi kiri dari pemain Kebumen United pemirsa. Kembali build up Bening. Bening Putri. Tetap kali ini bisa dilakukan nomor punggung dari Kebumen dari Putri Sumatera Selatan. Penetrasi di sana. Serangan cepat berbahaya kali ini pemirsa. Rizda Yulianti tadi. Seorang Rizda cukup cepat tadi pemirsa. Kick in kali ini bersiap di sana. Terlalu tinggi, satu kesempatan tadi. Build in lagi-lagi, Khairun Iksan. Kembali kicking dilakukan oleh pemain Anggi Puspitasari pemirsa. Sisi kiri. Satu pergerakan di sana. Berikan saja kepada Anggi Puspitasari. Putaran bola di sana. Masih dari Kebumen United Angels. Mencoba kepada Citra Adisti. Citra Adisti dibuang saja. Penetrasi coba dilakukan kali ini oleh pemain dari Putri Sumatera Selatan. Bening Putri tadi. Keluar sejauh misal tadi. Penetrasi tadi Putri Sumatera Selatan berhasil mencoba. Seorang Aprilia Unisa. Cukup baik tadi. Karena dari tayangan ulang. Memanfaatkan umpan dari sepak pojok. Dan dikalkulasi menjadi sebuah gol, dan untuk sementara Putri Sumatera Selatan memimpin 1-0. Putri Sumatera Selatan dengan nomor punggung 18, Rizda Yulianti. Dan seorang Rizda Yulianti, pemain yang berasal dari Bandung, yakni Mojang Bandung, dan di musim ini kembali memperkuat, membela Putri Sumatera Selatan. Kembali Ade Mustiakana. Klasik kan ini pemirsa. Keluar tadi bola pemirsa. Citra Risti. Berikan umpan pada sisi kiri kali ini. Aulia Nur Hikmatin. Kembali pergerakan 1-2. Penetrasi berbahaya ini bisa. Ya, kita tahu bahwasanya Putri Sumatera Selatan hingga pekan ke-4 ini bertengger di posisi yang cukup
bawah, yakni di posisi klasemen kelima dengan raihan 3 poin. Tentu ini akan ketika memang unggul untuk sementara 1-0. Dimana ketika memang tampil, ketika bertanding dan untuk menciptakan gol terlebih dahulu, itu akan menjadi pelecut semangat untuk menjadi menambah pressure dan menambah confidence, menambah kepercayaan diri untuk lebih mencetak poin di laga-laga untuk di menit-menit selanjutnya. Jadi ini cukup penting bagi Putri Sumatera Selatan untuk mencoba merangsek masuk ke posisi tengah papan klasemen, karena saat ini bertengger di posisi klasemen kelima dengan raihan 3 poin, pemirsa. Akankah di seri Jogja ini, di kota Gudeg ini, Putri Sumatera Selatan akan dapat merangsek masuk ke papan klasemen tengah? Kali ini pemirsa masih mencoba penetrasi dari pemain Kebumen United. Keluar saja tadi, Alia tadi, Febriana Kusmaningrum, kick in pemirsa. Lepas saja tadi, berbahaya kali ini ada Furi Indarti, lepas. Berbahaya kali ini masih Furi, lepas kembali dari Citra Adisti tadi pemirsa. Satu peluang kali ini, mencoba penetrasi Alia, lepas. Satu peluang didapat, cukup baik tadi dari Apriani Lestari pemirsa. Sisi kanan kali ini, Galuh Chandra pemirsa. Siap kick in kali ini, Galuh Chandra. Berikan saja kepada Furi Indarti. Furi Indarti kepada punggung 15 pemirsa. Terasi saja tadi. Kick in kali ini kembali dilakukan oleh pemain Kebumen United, yakni Febriana Kusumaningrum. Berikan kepada Ike Rosita. Ike Rosita 1-2 dengan Furi Indarti. Citra Adisti. Keluar lagi pemirsa. Ya, nampaknya Kebumen United melihat pusaka Angels yang tadi tertahan 1-1 dan hanya memetik 1 poin. Tentunya akan melucut semangat Kebumen United untuk mencoba mengejar rally point di sana, mencoba mengejar poin, karena di klasemen kedua Kebumen United Angels bertengger di posisi kedua dengan raihan 13 poin untuk sementara. Mencoba kali ini Ike Rosita satu pergerakan, diblok saja pergerakannya tadi oleh Furi Indarti pemirsa. Inilah coach Hajarul Susanto Walid yang terus memberikan semangat, memberikan atensinya kepada anak didiknya untuk bermain lebih tenang, bermain lebih terbuka. Terasi kali ini pemirsa dari Kebumen United, lepas saja. Gita Eko kali ini pemirsa, kesempatan di sana, mencoba penetrasi. 1-2 Ike Rosita pergerakan di sana, bersiap di sisi kiri ada Febriana, cuman lepas tadi. Andri Apriani Lestari pemirsa. Buatkan kembali, lakukan. Penetrasi pemirsa, masih mencoba di sana. Putri Sumatera Selatan. Citra Adisti. Coba bergerakan kali ini. 1-2. Ada Suciana tadi di sana. Kembali oleh Aliananda. Berbahaya pemirsa. Lepas. Sayang sekali tadi. Sebuah peluang dari Febriana di sana. Febriana Kusumaningrum di depan tadi. Namun gagal tadi. Masih melebar dan dapat diblok tadi. Naik dari Apriani Lestari pemirsa. Ya, Putri Apsari. Berikan kepada Bening Putri. Kerosita pemirsa bersiap untuk kick in. Nampaknya meskipun tertinggal 0-1 Kebumen United di menit-menit awal,
Namun mereka masih dapat membuat chemistry kekompakan. Satu pergerakan, 1-2. Apakah juga mereka Kebumen United sedikit kesulitan untuk keluar dari zona pertahanannya untuk memberikan pressure terhadap Putri Sumatera Selatan, pemirsa. Angkat ke atas kali ini. Masih mencoba kali ini. Ike Rosita, sisi kiri. Maksudnya kepada Alia Ananda, terlepas tadi pemirsa. Nah, Dila Ayula Rasati. 14 pemirsa, Antika Asri. Antika Asri jauh ke depan. Maksudnya pada Bening Putri, namun diblok saja tadi oleh Ike Rosita. Kick in kali ini oleh Dia Putri. Penetrasi berbahaya pemirsa. Satu peluang kali ini. Anggi Puspitasari tadi, lepas saja. Nampaknya tadi ada hampir mengenai kaki tadi ya, dari pemain Kebumen United. Bola mati kali ini. Antika Asri Julaika. Satu peluang tadi, diblok saja tadi. Kembali ada Antika. Sisi kanan kali ini, Bening. Peluang lepas saja tadi pemirsa. Nadila. Serangan balik dari Kebumen kali ini. Mencoba penetrasi. Satu peluang didapatkan. Oh, nampaknya beberapa kali adu body contact dengan Bening Putri tadi pemirsa. Berikan kepada Suciana Yulianti. Angkat jauh ke atas. Kosong tadi pemirsa. Ya, nampaknya Kebumen United, di mana sang kapten dan juga pelatih Citra Disi juga turun ke lapangan, juga tidak bisa leluasa untuk memberikan arahan bagi rekan-rekannya. Membantu aliran bola tadi dari seorang Citra Disti. Pergerakan kali ini penetrasi mencoba berbahaya pemirsa. Diganggu saja tadi oleh Apriani Lestari tadi. Satu kesempatan dari Suciana. Juga dari Divani Chandra. Bola mati kali ini pemirsa. Dari tabrakan dengan seorang Nadila. Keluar saja. Kick in kali ini oleh pemain Putri Sumatera Selatan. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Dia Putri. Penetrasi sisi kanan terlepas. Lagi-lagi kosong tadi. Satu kesempatan dari Antika Asri pemirsa. Citra Adisti jauh ke depan. Diberikan kepada Divani. Lepas tadi Divani. Keluar saja. Ya, nampaknya pertandingan babak pertama ini sedikit minim aksi untuk memberikan pressure, di mana bola lebih menguasai, di mana bola lebih sering berada di area tengah lapangan, di mana baik Putri Sumatera Selatan maupun Kebumen United jarang memberikan pressure-pressure yang cukup berbahaya. Nampaknya memang mesin belum terlalu panas baik bagi Kebumen maupun Putri Sumatera Selatan, di mana dominasi bola dan pergerakan bola cenderung berada di wilayah tengah. Kita masih menunggu untuk memberikan pressing-pressing dan juga tekanan yang dilakukan oleh Kebumen United seperti yang sudah terjadi di pekan-pekan sebelumnya. Siap di sana pemirsa. Ke depan kali ini. Masih nomor punggung 18, Rizda Yuliani. Masih Rizda pemirsa. 1-2 pergerakan. Penetrasi di sana. Nampaknya masih baik bagi Kebumen maupun Putri Sumatera Selatan. Beberapa kali hilang bola, hilang fokus, dan juga untuk di pertandingan di babak pertama ini pemirsa. Kembali kepada Galuh Chandra.
Lalu saya berikan saja kepada Rizda Yulianti, Citra Adisti jauh ke depan maksudnya tadi. Masih mencari celah di sana pemirsa, ada Ineati. Kembali berbahaya Iker Rosita di sana. Febriana terlepas tadi. Citra Adisti pemirsa. Build up kali ini dilakukan oleh berikan kepada Suciana dari sisi kiri kali ini. Mencoba penetrasi dari sisi kiri. Ya, beberapa kali memang baik Kebumen maupun Putri Sumatera Selatan memang belum, seperti yang tadi kami sampaikan, belum terlihat memberikan high press, belum terlalu memberikan tekanan yang cukup berarti, sehingga yang bola lebih cenderung dan dominan berada di sisi tengah. Apabila memang hanya ada 1-2 tembakan, kurang dari catatan saya pribadi ada sekitar 4 tembakan yang diberikan sejak menit awal kepada gawang yang dijaga oleh Citra Adisti maupun gawang yang dijaga oleh Apriani Lestari, terdapat ada 3 tembakan dari babak awal tadi. Ini artinya bola memang belum, dimana nampaknya chemistry sudah terjadi antar pemain, namun skill individu dan body balance dan beberapa kali juga pemain-pemain seperti Dia Putri dan juga Alia seperti itu juga beberapa kali hilang fokus dan juga hilang bola, sehingga perlu ditingkatkan untuk di menit-menit selanjutnya pemirsa. Citra Adisti membantu aliran bola di depan di sana. Terasi kali ini Febriana. Febriana kepada sisi kanan, ada Anggi Puspitasari. Kembali kepada sisi kanan, lepas kembali Febriana. Seperti yang tadi kami sampaikan, beberapa kali hilang bola. Kita time out, rehat sejenak pemirsa. Untuk Putri Sumatera Selatan. Tak bersiap melanjutkan jalannya laga pemirsa antara Kebumen United Angels versus Putri Sumatera Selatan di sisa sepertiga babak pertandingan. 8 menit sisa pemirsa, masih cukup waktu dan cukup peluang bagi Putri Sumatera Selatan ataupun Kebumen United untuk mencetak poin. Apakah ada satu pemain dari Kebumen United terjatuh tadi, ada nomor punggung 7 yakni Anggi Puspitasari. Sempat merebut bola dengan Rizda Yulianti pemirsa. Tahu bahwa misalnya Anggi Puspitasari juga terbiasa menjadi kapten, juga membela timnas futsal Putri Indonesia. Gerakan di sana, satu peluang di sana tadi pemirsa. Suciana, berikan saja kepada Febriana Kusumaningrum. Lepas keluar pemirsa. Kick in kali ini. Luar kembali. Tetap lagi nih, kali ini dilakukan pemirsa oleh pemain dari Putri Sumatera Selatan.
berikan kali ini. 1-2 keluar pemirsa, sayang sekali. Balik kick yang dilakukan oleh Inayati Allah. Inayati keluar kembali. Citra Adisti, kiper yang juga bela kiper timnas futsal Indonesia. Anggi Puspitasari, berikan tadi kepada Suciana. Suciana diberikan kepada Alia Ananda. Sisi kanan Anggi Puspitasari. Keluar saja pemirsa. Berikan kepada Anggi Puspitasari. Ya, nampaknya pressure belum banyak didapatkan ya, baik bagi Kebumen maupun Putri Sumatera Selatan. Belum terlalu tampil menekan, dan kali ini mencoba Kebumen. Oh, ada benturan tadi nampaknya pemirsa. Benturan yang melibatkan kiper Apriani Lestari tadi, juga pemain Putri Sumatera Selatan lainnya. Terlihat ulang pemirsa, Apriani Lestari, oh, bertabrakan dengan sesama rekannya tadi di sana. Oh, mengenai bahu ya, dan mengenai bahu dari Inayati tadi. Sehingga kita harapkan bahwasannya Apriani Lestari maupun Inayati dapat segera kembali pulih, tidak mengalami cedera yang berarti. Tadi memang mengenai kepala dari Apriani Lestari saat bertabrakan dengan tubuh dari Inayati tadi. Oh, nampaknya Apriani Lestari harus ditanduk keluar. Tak bersiap pula di sana, siapakah yang akan menggantikan Apriani Lestari? Nampaknya sudah bersiap di sana Elina Indri Astuti untuk bersiap menggantikan Apriani Lestari. Tak harapkan tidak mengalami cedera yang berarti, karena memang tadi kepala bagian sisi kiri kepala Apriani Lestari mengenai punggung tadi, mengenai bagian badan dari Inayati ya. Mengenai dada dari Inayati, namun cukup keras nampaknya ketika bertabrakan tadi. Dan nampaknya Elina Indri Astuti sudah bersiap di sana, Eliana, Elina Indri Astuti. Bersiap di sana Putri Sumatera Selatan, yakni Ade Mustika Yana. Ade build up kali dilakukan kepada Galuh Chandra. Chandra diberikan kepada Furi Indarti. Penetrasi sisi kiri, berbahaya, terlalu tergesa-gesa tadi pemirsa. Penetrasi yang cukup baik tadi dilakukan. Citra Listi, sisi kanan kali ini ada Nanda Ismarani. Penetrasi kali dilakukan, lepas saja pemirsa. Build up kali dilakukan, Galuh Chandra. Penetrasi, keluar lagi pemirsa. Tandingan misalkan waktu kurang dari 6,5 menit pemirsa. Penetrasi cukup keras tadi, lakukan tendangan oleh Alia Ananda Hendrita. Elina dengan pada sisi kiri ada Nadila Ayulatasati. Kelakan 1-2 kali ini. Coba membantu serangan Putri Sumatera Selatan. Anggita Eko Permatasari, kick in pemirsa. Anggita di sana. Siap kembali. Anggita terlalu deras tadi pemirsa. Kita time out, rehat sejenak pemirsa. United.
Kembali kita melanjutkan laga di babak pertama ini, di mana Kemen United versus Putri Sumatera Selatan. Kalau kita pemirsa, sisi kiri kali ini. Penetrasi, oh! Satu benturan tadi dengan pemain Alia Nanda, cukup berbahaya tadi. Elina Indray. Jauh ke depan kosong, maksudnya diberikan kepada pemain nomor punggung 3, Davuri Indarti, namun terlalu deras dan terlalu tinggi tadi bola. Citra Adisti pemirsa. Kembali kepada Suciana. Keluar saja pemirsa. Kikikin, oh lepas saja, berbahaya tadi. Satu peluang dari Ike Rosita, pemain yang juga sempat memperkuat futsal UNY Ladies di tahun 2016. Sepak pojok kali ini ada Suciana. Kemudian United Angels, terlalu tinggi Citra Adisti pemirsa. Ike Rosita kembali mencoba membangun serangan, membantu memberikan aliran bola. Terlalu deras bola, tidak diterima tadi oleh Alia Ananda pemirsa. Kembali dilakukan persiapan kali ini pemirsa. Dia Putri Hapsari. Bahaya kali ini. Satu peluang di sana pemirsa. Suciana. Angkat jauh ke depan, kosong, jatuh pemirsa. Tandingan misalkan kurang dari 5 menit lagi. Siap kick in pemirsa. Bola mati kali ini. Bola mati oleh Suciana. Suciana Ike Rosita. Terlalu tinggi tadi dari Ike Rosita pemirsa. Kembali tetap dilakukan. Kosong lagi pemirsa kali ini. Gerakan 1-2 di sana. Kembali kali ini dari pemain Kemen United. 1-2 dibuang saja tadi. Keluar pemirsa. Ya, pertandingan memang berjalan dengan tempo yang sedikit monoton. Terlihat berjalan dengan tempo yang menurun, di mana baik Kebumen maupun Putri Sumsel sama-sama tidak memiliki tensi yang tidak terlalu tinggi tensinya. Berjalan dengan tempo sedikit lebih lambat, sedikit monoton, dan belum ada terobosan dan juga inovasi baik bagi Kebumen maupun Putri Sumsel untuk melakukan serangan. Ketika melakukan umpan long ball seperti itu, namun sering hilang fokus dan hilang bola. Pun sama halnya demikian dengan ketika melakukan umpan pendek, beberapa kali kehilangan bola dan juga hilang fokus, sehingga terus menjadi PR bagi kedua tim, terutama bagi Putri Sumatera Selatan yang bertengger di klasemen kelima dengan raihan 3 poin. Serangan balik kali ini pemirsa, lepas mudah bagi Elina Indriastuti untuk melewatkan saja atau melepaskan saja bola. Elina pada sisi kiri, ada Rahma Wulan, jauh ke depan Rahma Wulan, berbahaya kali ini pemirsa. Oh, satu kesempatan yang cukup baik, umpan dari Rahma Wulan, diganggu saja tadi oleh Dia Putri Hapsari. Pemain dari Putri Sumatera Selatan memanfaatkan umpan jauh dan Dia Putri langsung mengkalkulasi menjadi sebuah gol yang dilesatkan ke gawang Citra Adisti di sana. Sambutlah dia gol dari Dia Putri Hapsari, pemain yang juga membela timnas futsal putri dan juga berkarya seperti Rani Mulyasari di Muara Enim, di mana Dia Putri juga berkarya berkantor di lembaga negara, yakni kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia Regional di Daerah Istimewa Yogyakarta. Keunggulan kali ini sementara 2-0 untuk Putri Sumatera Selatan.
Ikrosita kali ini, pemirsa. Lepas saja Ikrosita. Ya, walaupun pertandingan sedikit dengan tempo yang lebih menurun dan sedikit cenderung menurun, belum terlalu banyak variasi dan juga inovasi serangan. Namun, gol dari seorang Dia Putri dapat memecah kebuntuan, di mana tadi Putri Sumatera Selatan sempat cukup kesulitan untuk menembus jantung pertahanan Kebumen United. Dan kali ini percobaan yang kesekian kalinya. Untuk ini merupakan sedikit pressure, tekanan, shock terapi bagi Citra Adisti, kiper yang menjaga pertahanan Kebumen. Pertahanan kali ini berjalan, lepas saja tadi. Satu peluang tadi didapatkan Febriana Kusumaningrum. Mencoba tanda dari tangan ulang, pemirsa, mencari celah, memberikan lepas tadi, dan juga memanfaatkan kelengahan dari kiper Elina tadi, namun gagal untuk dimanfaatkan. Balik satu peluang kali ini, ruang tembak yang dicari, terlalu lemah tadi, masih belum kuat tadi. Kembali yang kesekian kalinya, Citra Adisti, pemirsa, sisi kiri, Anisha Widiawati tadi. Ada miskomunikasi tadi antara pemain Kebumen United dan juga Putri Sumatera Selatan. Rahma Wulan di sana. Berikan 1-2 pergerakan, pemirsa. Berikan kepada Tiffany Chandra. Tiffany Chandra cukup baik. Ada benturan tadi dengan kaki kanan Tiffany Chandra, pemirsa. Serangan balik kali ini. Kembali Divani. Lepas mudah saja bagi Sayi Pati tadi. Kembali serangan sisi kanan kali ini. Anisha Widiawati. Anisha, ruang tembak kali ini bagi Kebumen United. Masih mencari celah. 1-2 ada Aulia Nur tadi. Peluang di sana. Mudah bagi Elina. Satu tembakan dari Anisha tadi di sana. Namun dapat ditepis oleh Elina Indri Astuti, pemirsa. Ya, pergerakan bola, pergerakan body balance, dan juga pergerakan 1-2 sinergi 1-2 pemain yang belum terlalu mendapatkan hal yang cukup baik ya, bagi Kebumen maupun Putri Sumatera Selatan. Beberapa kali hilang fokus, hilang bola, sehingga terus menjadi catatan khususnya bagi anak asuhan coach Hajarul Susanto untuk lebih memaksimalkan potensi dari pemain Putri Sumatera Selatan. Meskipun sudah untuk sementara unggul 2-0 atas Kebumen United. Kembali kali ini, pemirsa, ada Anisha Widiawati. Satu peluang didapatkan cukup ngotot ya dari Nadila Ayu. Umar tadi, pemirsa. 1,5 menit lagi, pemirsa, untuk babak pertama ini. Di upaya untuk membuang bola tadi ya. Untuk tim Putri Sumsel. Kembali kali ini, pemirsa, bersiap kita melanjutkan laga. Bola mati kali ini, berbahaya. Elina Indri. Kembali tadi Elina Indri untuk memblok bola tadi. Diganggu tadi oleh seorang Divani Chandra Putri. Kembali tetap dilakukan. Kick in oleh pemain dari Kebumen United, pemirsa. Elina cukup baik tadi. Elina jauh ke depan. Siapa yang dituju Elina? Nomor punggung 18 ada Rizda Yulianti. Mudah saja ditepis dan diblok tadi oleh pertahanan dari Kebumen United. Kali ini mencoba Anggi Puspitasari. Masih Anggi sisi kiri, pemirsa. Balik pada Anggi, 1-2 tadi diblok saja oleh Galuh Chandra, pemirsa. Kick in kali ini. Berikan kepada Aulia Nur. Jauh ke depan Aulia Nur. Maksudnya kepada Diva, namun terlambat tadi Diva. Kick in kali ini, pemirsa, Aulia Nur. Kali-kali
Kurang dari 1 menit lagi pemirsa. Kesempatan Divani. Oh lepas saja tadi. Benturan tadi. Beruntung masih dapat ada tackle dari seorang Wahyu Putri Wulandari. Menyelamatkan gawang Elina tadi pemirsa. Sepak pojok kali ini oleh Aulia Nur Hikmatin. Aulia Nur berbahaya. Divani 1-2 keluar. Sayang sekali pemirsa. 44 detik lagi. Misalkan waktu di babak pertama ini. Bersiap kick in pemain dari Putri Sumatera Selatan. Yakni dari Rizda Yulianti. Serangan kali ini. Penetrasi nomor punggung 13 ada Aulia Nur. Berbahaya cukup baik tadi. Dua kali Wahyu Putri melakukan. Ada Galuh Chandra dua kali melakukan penyelamatan dengan tackle-nya. Di samping kanan gawang yang dijaga oleh Alina Indri Astuti. Nampaknya Putri Sumatera Selatan ingin merangsek masuk ke papan tengah dengan tampil ngotot di babak pertama ini. Kita masih menunggu. Divani kali ini. Berbahaya masih Divani. Sepakan langsung. Mudah bagi Elina. Direlakan saja tadi. Satu peluang tadi didapatkan. Kembali Elina. Build up dilakukan. Jauh ke depan. Kosong maksudnya diberikan kepada ada Rizda Yulianti. Rizda Yulianti kepada Galuh Chandra, kembali ke belakang, jauh ke depan kali ini, sisi depan, kembali kepada Galuh Chandra, gerakan 1-2, Elina tadi di sana, build up serangan terakhir nampaknya akan dilakukan oleh Putri Sumatera Selatan, keluar bola pemirsa, Suciana, Citra Adisti, ya, pertandingan babak pertama telah usai. Dan bisa pertandingan usai sudah pertandingan babak pertama antara Kebumen United Angels versus Putri Sumatera Selatan dengan keunggulan sementara 2-0 untuk Putri Sumatera Selatan. Kami akan segera kembali di babak kedua usai jeda pariwara berikut ini.
Ya, pertandingan babak kedua antara Kebumen. Mari kita untuk salam olahraga bagi Anda pecinta futsal dimanapun Anda berada. Kembali kita melanjutkan di babak kedua ini. Masih bersama saya Yosi Satria live dari Studio 3 MNC Kebon Jeruk Jakarta. Kembali memandu laga di babak kedua pertandingan antara Kebumen United versus Putri Sumatera Selatan yang berlangsung di gelanggang olahraga Gor Among Rogo Yogyakarta. Untuk sementara Putri Sumatera Selatan unggul 2-0 atas Kebumen United. Bersiap di sana untuk melakukan diskusi bola mati pemirsa dari pemain Putri Sumatera Selatan. Satu peluang di sana didapatkan mudah kali ini bagi Kebumen United untuk mengintersep saja tadi. Keluar tadi bola. Elina pemirsa. Berikan saja kepada sisi kanan. 1-2 formasi di sana. Ivani angkat jauh ke depan tadi. Satu peluang tadi. Dicoba dari seorang Galuh Chandra pemirsa. Kembali Anggi Puspitasari. Galuh Chandra. Penetrasi pemirsa. Opung 7 kali ini. Penetrasi di sisi sana. Keluar saja. Kembali ke Bumen United. Angels. Berbahaya Divani tadi. Cukup berbahaya tadi seorang Divani. Di depan gawang langsung dari Elina Indriarti. Indri Astuti maksud kami. Divani lepas saja tadi. Pakai ada satu miskomunikasi antara pemain ke Bumen United pemirsa. Divani. Kebumen United, Divani Chandra Putri. Juga Elina bersiap membaca pergerakan bola. Nampaknya antara dua pemain ya dari Kebumen United yang akan menjadi eksekusi. Namun nampaknya Divani Chandra Putri. Divani Chandra Putri mudah saja diblok pertahanannya tadi. Cukup sulit ditembus oleh barisan pertahanan. Blocking dari Putri Sumatera Selatan pemirsa. Kembali kick-in kali ini. Divani Chandra Putri sendirian di sana. 1-2-3 pemain di sana pemirsa. Mudah bagi Citra Disti kali ini. Sisi kiri. Diberikan kepada Anggi Puspitasari. Di kerasita sisi Divani Chandra. Kembali pemirsa. 1-2 Divani. 1-2 dengan Anggi Puspitasari. Sisi kanan tadi baru saja ada Suciana. Kali ini Putri Sumatera Selatan. Penetrasi kali ini pemirsa. Serangan balik coba dilakukan. Nomor punggung 7. Kembali Divani. Dijaga oleh satu pemain. Ada Nadila tadi pemirsa. Oh sayang sekali. Oh nampaknya ada benturan tadi dengan Divani Chandra Putri. Bola mati kali ini pemirsa oleh pemain Kebumen United Anggita Puspitasari. Sepakan langsung tadi. Dibuang saja tadi oleh pemain dari Dia Putri Hapsari pemirsa. Oh, nampaknya ada satu pemain dari Putri Sumatera Selatan. Kita lihat rancangan ulang pemirsa. Oh nampaknya mengenai dada ya, mengenai dada dari Ade Mustiakiana. Nampaknya cukup keras tadi bola. Kita harapkan Ade Mustiakiana tidak mengalami cedera yang berarti dan dapat segera kembali pulih. Tentu ini membutuhkan pertolongan medis yang cukup cepat sehingga kita harapkan Ade dapat segera pulih dan tidak mengalami cedera yang berarti. Kembali kick-in dilakukan oleh pemain Kebumen United pemirsa. Anggi Puspitasari 1-2 di sana. Iker Rosita Bening Putri mencoba penetrasi di sana. Sisi kiri pemirsa. Angkat. Terlalu lepas tadi bola. Oh,
Penetrasi Kirosita. Oh, terjatuh tadi pemirsa. Sayang sekali. Febriana. Shooting langsung dilakukan. Oh, cukup baik tadi. Mudah sekali bagi Elina Indriastuti untuk memblok pergerakan bola tadi. Satu peluang namun masih melebar tadi, satu tendangan dari pemain Kebumen United pemirsa. Ikerosita berbahaya pemirsa. Terlalu tinggi tadi satu kesempatan dari pemain Kebumen United yakni Ikerosita. Elina. Elina diberikan kepada Nadila Ayu. Penetrasi 1-2 di sana pemirsa. Berbahaya kali ini. Masih mencoba penetrasi. Citra Adisti. Sisi kanan kali ini. Oh, ada benturan tadi. Satu pemain nampaknya pemirsa dengan Iker Rosita. Oh, sayang sekali tadi. Nampaknya ada benturan dengan Iker Rosita. Kita lihat dari tayangan ulang. Satu pemain, nomor punggung 8. Oh, mengenai sikut dari Iker Rosita nampaknya ya. Ini dari Hamida Kurnia Dewi. Nampaknya, oh, mengenai sikut dari Iker Rosita. Kita harapkan Hamida Kurnia Dewi dapat segera pulih dan tidak mengalami cedera yang berarti. Karena memang itu pasti cukup sakit sekali. Namun membutuhkan pertolongan medis yang cepat. Semoga kita harapkan dan kita doakan Hamida Kurnia Dewi tidak mengalami cedera yang berarti karena memang langsung mengenai sikut tadi dari seorang Iker Rosita tentunya. Tentu membutuhkan beruntung kita memiliki peralatan dan juga pertolongan medis yang cukup cepat dan akurat sehingga dapat memitigasi dan juga meminimalisir agar Hamida Kurnia Dewi dapat segera kembali pulih dan tidak ada cedera yang terlalu berarti. Kita kembali melanjutkan pertandingan dan juga laga pemirsa. Bersiap di sana. Yang mengenai sikut dari pemain Putri Sumatera Selatan tadi ya. Terasi kali ini. Elina. Cukup baik Elina tadi. Kembali dilakukan build up. Terasi sisi kanan kali ini. Punggung 9 pemirsa Alia Ananda. Kirosita. 1-2 pergerakan di sana, Iker Rosita. Penetrasi cukup baik yang kesekian kalinya. Akhirnya Kebumen United Angels melalui sepakan kaki kiri Iker Rosita dapat memecah kebuntuan dan mencoba merangsek masuk, mempertahankan jalur juara yakni Kebumen United. Dan keunggulan sementara kali ini 3-2 untuk Kebumen United Angels. Gak tahu di mana Iker Rosita, pemain yang sempat memperkuat klub futsal UNY Ladies di tahun 2016. Mengubah keunggulan lagi-lagi kali ini. Mengubah skor sementara 1-2. Dengan 1-2 kali ini. Bagi Kebumen United Angels pemirsa. Terasi kali ini pemirsa. Masih mencoba bergerakan di sana. Untuk yang sekian kalinya Kebumen United coba tampil menekan dari pemirsa. Keluar tadi. Coba kali ini Kebumen United Angel akhirnya dapat memecah kebuntuan. Mencoba mengejar ketertinggalan. Dengan satu gol dari Iker Rosita. Dapatkah Kebumen United Angels dapat menyamakan kedudukan atau membalikkan kedudukan di sisa waktu babak kedua yang masih cukup panjang ini. Citra Adisti pemirsa. Mudah saja bagi Citra Adisti untuk merelakannya. Build up kali ini pemirsa, nomor punggung 10.
Sisi kiri kali ini. Ada Alia Ananda. Mudah bagi Elina Indri. Elina. Bola dibuat dilakukan. Nomor punggung 15. Ada Rahma Wulan pemirsa. Sisi kiri. Lepas tadi. Bola pada sisi kiri pemirsa kali ini. Aulia Nur Hikmatin. Kembali kepada Alia Ananda. Luciana. Luciana kepada Alia Ananda. Gerakan 1-2 di sana. Kick in kali ini pemirsa oleh pemain dari Putri Sumatera Selatan. Pada sisi kanan ada Rahma Wulan. Jauh ke depan. Sisi depan kali ini pemirsa 1-2 lepas tadi pergerakan. Penetrasi kali ini coba dilakukan oleh pemain dari Putri Sumatera Selatan. 1-2 Rahma Wulan. Berikan saja kepada sisi depan, ada Febriana Kusumaningrum. Angkat ke depan pemirsa, Alia Ananda. Si Alia Ananda lepas saja. Benturan tadi nampaknya. Udah bagi Citra Adisti. Tangkap saja bagi Citra Adisti pemirsa. Ike Rosita. Masih Ike Rosita. Oh, 1-2 pemain dilewati. Ike Rosita. Lalu melebar tadi. Elina Indri. Angkat ke depan. Berikan saja kepada Furi Indarti. Citra Adisti pemirsa. Kick in oleh pemain dari Kebumen United Angels pemirsa. Dari Putri Sumatera Selatan. Terlepas saja tadi. Estika Putri tadi. Put in kali ini. Masih Kebumen United Angels. Pergerakan. Oh terlambat tadi. Satu pergerakan. Jadi nomor punggung 13 ada Aulia Nur Hikmatin pemirsa. Lepas lagi pemirsa. Kembali kick in. Keluar. Mudah saja bagi Elina Indri Astuti. Kembali buta pemirsa dilakukan. Putri Sumatera Selatan. Sisi kiri kali ini. Terlalu deras bola yang diterima oleh Anggita Eko Permatasari. Ike Rosita kick in. Build in kepada Suciana. Pada sisi kiri. Aulia Nur Hikmatin. Kembali kepada Suciana. Luciana dan Aulia, 1-2, diganggu saja oleh satu pemain, yakni Furi Indarti, pemirsa. Kick in Aulia. Citra Adisti. Citra Adisti berikan saja kepada sisi kiri tadi, pemirsa, di Kerosita. Berbahaya. Mudah saja ditepis bagi Elina Indri Astuti.
Kick in kali ini oleh Iki Rosita. 1-2 dengan Anggi Puspitasari. Terlalu deras bola oleh Galuh Chandra tadi pemirsa. Kick in kali ini oleh pemain Galuh Chandra. 1-2 kali ini pergerakan dari Putri Sumatera Selatan. Mencoba merangsek masuk, berbahaya kali ini. Kesempatan Kebumen United. Luar biasa sekali. Pergerakan Aulia Nur Hikmatin tadi. Pergerakan 1-2. Mencoba kali ini Kebumen United Angels. Terus merangsek masuk. Kembali membuat kedudukan kali ini. Skor 2-2. Kebumen United Angels dan juga Putri Sumatera Selatan. Kebumen United secara bertahap nampaknya akankah di akhir pertandingan nanti kedua tim berbagi angka satu sama, atau nanti akan salah satu entah itu Putri Sumatera Selatan maupun Kebumen United akan merebut 3 poin di pertandingan hari ini. Jika kita menilik historinya, di mana Putri Sumatera Selatan memang memiliki catatan yang cukup baik, di mana catatan yang sangat dinamis, meningkat dan juga progresif setiap tahunnya. Putri Sumatera Selatan yang menggunakan jersey hitam di tahun 2018 menjadi runner-up Liga Nusantara. Kemudian di tahun 2019 menempati urutan ke-6 klasemen Liga Futsal Profesional Wanita. Kemudian di tahun 2020 naik menjadi peringkat ke-4 dan di tahun 2021 naik menjadi runner-up Liga Futsal Putri atau Wanita di tahun lalu, di 2021. Namun catatan yang cukup sulit, cukup penuh tantangan, di mana Putri Sumatera Selatan di pekan ini, di hingga pekan keempat ini, atau dua pekan terakhir bertengger di posisi klasemen kelima dengan raihan 3 poin. Tentu ini menjadi hal yang tidak mudah dan juga cukup terjal, cukup penuh tantangan, penuh cukup challenge bagi Putri Sumatera Selatan. Kembali ke lapangan pemirsa kali ini, di mana skor kali ini masih 2-2. Nampaknya Kebumen United di match di babak kedua ini sedikit tampil lebih terbuka, tampil lebih all out, tampil lebih menekan dan menciptakan 2 peluang, 2 gol tadi dan menghantarkan skor sama 2-2 dengan Putri Sumatera Selatan. Kembali kali ini siap pula di sana, nampaknya ada satu pemain dari Putri Sumsel yang tergeletak nampaknya. Kita lihat dari tangan ulang pemirsa. Oh, tadi berbenturan ya dengan pemain nomor punggung 10 dari Kebumen United, yakni Febriana Kusumaningrum. Siap sepak pojok kali ini dari Kebumen United. Pergerakan kaki kiri tadi, gunakan kaki kiri dari seorang Anggi Puspitasari. Kick in kembali dilakukan kali ini bisa Inayati. Kembali Inayati, diblok saja tadi, diintersep dan diblok oleh Dia Putri Hapsari. Gerakan kali ini masih mencoba pemirsa, kick in kali ini oleh pemain dari Kebumen United. Mudah saja bagi Elina Indri Astuti. Kita time out sejenak pemirsa. Untuk tim Putri Sumatera Selatan.
Kembali kali ini Putri Sumatera Selatan. Devina dari Kebumen United mencoba terus melakukan tekanan dari Divani pemirsa. Suciana tadi. Elina Indriastuti. Berikan saja kepada Adi Mustikiana. Citra Disti. Sisi depan. Nefrasi diintersep saja oleh Putri Sumsel. Kembali kick in pemirsa. Bersiap. Antika Asri di sana. Sisi kiri. Keluar kembali. Ya, akankah ada rotasi dan juga strategi dari Coach Hajarul Susanto di babak kedua ini? Nampaknya Putri Sumatera Selatan menerapkan strategi defensif yang lebih menerapkan strategi defensif ketimbang menyerang dari strategi Coach Hajarul Susanto pemirsa. Berkali-kali Putri Sumatera Selatan sedikit kesulitan untuk keluar dari zona pertahanannya. Beberapa kali dari Anggi Puspitasari dan kawan-kawan dari Kebumen United terus memberikan pressure. Divani kali ini ke Citra Disti. Citra Disti berikan kepada Anggita Puspitasari. Masih Anggita membaca gerakan lawan dan kawan. Satu pergerakan angkat ke depan, luar, dibuang saja oleh pemain Putri Sumsel pemirsa. Bersiap kali ini Kebumen United kick in. Nomor 17 ada Suciana. Suciana berikan kepada Alia Ananda. Terlepas bola. Maksudnya diberikan kepada Divani. Namun terlalu deras bola. Dilepaskan saja pemirsa. Kick in kali ini. Coba penetrasi pemirsa. 1-2 pergerakan. Di kanan kali ini masih Putri Sumatera Selatan pemirsa. 14 kali ini berbahaya, lepaskan saja, cukup baik Citra Adisti. Gerakan dari Antika Asri tadi, kembali Citra Adisti harus jatuh bangun bertubi-tubi. Gempuran dari Putri Sumatera Selatan yang cukup bergelora kali ini. Dua serangan, dua tembakan dalam kurun waktu 30 detik tentu cukup kesan nampaknya ya dari pemain yakni Rahma Wulan, pemain Putri Sumsel yang nampaknya cukup kesal dan belum percaya satu tembakannya gagal tadi menghujam jantung pertahanan dari Citra Adisti. Kembali Putri Sumatera Selatan untuk yang kesekian kalinya terus mencoba memberikan pressure, memberikan tekanan kepada Kebumen United. Kick in kali ini oleh pemain dari Putri Sumsel, yakni Afuri Indarti. Afuri diberikan kepada Galuh Chandra. 1-2 sisi kiri kali ini masih Putri Sumsel. Ada Rahma. 1-2 1-1 tadi Rahma dengan Anggi Puspitasari. Luar saja tadi Indonesia. Penetrasi kali ini dari Febriana. Oh, terlambat tadi menjemput bola tadi Restika Putri. Luar saja. Dan dari tangan ulang umpan dari Febriana. Cukup baik tadi dimanfaatkan oleh Alia namun gagal untuk finishing touch. Kembali Alia. Masih Alia. Mencari celah Alia kepada Anggi Puspitasari. Berikan saja cukup cepat dengan Febriana. Oh, terlambat tadi Anggi Puspitasari menjemput bola tadi. Mengantisipasi bola. Muntah dari Febriana Kusumaningrum. Kick in kali ini pemirsa. Anggi Puspitasari. Sisi kanan. Mencari celah. Sisi kanan kali ini kembali ke Alia. Dibuang saja tadi. Diintersep oleh seorang Rahma pemirsa. Kick in kali ini. Mabung 17. Suciana.
kembali ke Bund United Angels. Febriana Kusumaningrum pemirsa. Satu dua pergerakan dari Putri Sumatera Selatan. Keluar dari bola. Bund United yakni Anggi Puspitasari pemirsa. Kick in. Gerakan 1-2, keluar kembali, terlepas pemirsa. Kembali kick in, dilakukan Anggi. 1-2, serangan balik Putri Sumatera Selatan berbahaya. Sisi kiri, peluang di sana Citra Adisti. Berbahaya pemirsa, oh. 1-2 kesempatan. Serangan yang cukup cepat dilakukan. Namun masih dapat diintersep tadi. Gerakan dari pemain Putri Sumatera Selatan. Kikin kali ini oleh Anggita Eko Permatasari. Anggita Eko. Keluar saja dari Anggita. Kembali Anggita. Siap melakukan kikin pemirsa. Lalu melambung tadi bola. Ini apakah di sisa waktu kurang dari 7 menit ini memasuki sepertiga akhir babak kedua. Memang pertandingan berlangsung dengan tensi yang cukup tinggi, di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang untuk menggapai 3 poin penuh di hari Sabtu ini 24 Juni. Namun tentu tidak mudah pula bagi Kebumen maupun Sumatera Selatan untuk terus membuat pergerakan yang dinamis. Kembali kali ini Kebumen, lepas saja tadi ada Ike Rosita. Satu pergerakan dari Ike Rosita yang dapat membuat kreasi serangan di sisi tengah. Namun tadi belum dapat dimanfaatkan di sisi kanan. Tadi ada seorang Alia Ananda yang gagal memanfaatkan umpan dari seorang Ike Rosita. Angkat ke ini pemirsa. Masih mencoba Kebumen United, Citra Adisti. Citra Adisti angkat ke depan, Ike Rosita dikepung 3 pemain, cukup baik Ike Rosita keluar dari zona pertahanan. Oh, lepas Ike Rosita, kembali serangan dari pemain Putri Sumsel Fury, keluar saja tadi. Anggi Puspitasari, pemain Kebumen United bernomor punggung 7 yang juga memperkuat timnas futsal Putri Indonesia. Siap kick-in kali ini oleh Fury Indarti. Di mana Fury Indarti sebelumnya sempat membela mantan klubnya yakni Kebumen Angels di tahun 2022. Pakai ada benturan tadi. Oh, benturan tadi sayang sekali. Benturan dengan Aulia. Dari pemain Kebumen Angels. Kita harapkan pemain dari Putri Sumatera Selatan dapat kembali pulih dan tidak mengalami cedera yang berarti. Apakah memang dibutuhkan penanganan dan penanganan medis yang cepat dan tepat ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pemirsa. Apakah bersiap di sana? Pemain dari Putri Sumatera Selatan, ada Pening Putri yang bersiap untuk menggantikan. Pening Putri dan juga Antika Sri Juleika. Harapkan dan juga kita saksikan akankah masuknya Bening dan juga Antika dapat menambah daya gedor bagi permainan Putri Sumatera Selatan pemirsa. Ya, nampaknya ada yang sedang melakukan stretching pula pemain dari Putri Sumatera Selatan yakni Adi Mustikiana. Build up jauh ke depan Putra Adisti.
Ike Rosita. Serangan balik coba dilakukan kali ini. Suciana. Balik ini pemirsa, Anggita Eko. Di kanan. Gerakan 1-2 kali ini. Ini nomor 7 Anggita Eko pemirsa. Gerakan kepada Suciana. Suciana diberikan kepada Aulia. Lepas kembali serangan kali ini Anggita Eko. Ike Rosita. Ike Rosita masih Ike Rosita. Oh, sendirian di sana. Satu pemain. Nampaknya ada Anggi Puspitasari pula yang bersiap di sana. Kembali Anggi. Anggi, ruang tembak yang dicari. Kosong di sana. Masih mencoba penetrasi. Terus memberikan penetrasi kali ini pemirsa. Kurang dari 5 menit lagi. Tentu masih cukup waktu bagi Kebumen maupun Putri Sumatera Selatan untuk menambah pundi-pundi gol dan menciptakan 3 poin, memetik 3 poin dari futsal seri Yogyakarta. Bening Putri tadi. Oh, nampaknya terpleset tadi nampaknya dari seorang Bening Putri. Bersiap menghadapi bola mati kali ini. Pemain dari Putri Sumatera Selatan. Nampaknya serangan kali ini. Bahkan Bening Putri di sana. Berbahaya Citra Adisti. Mudah bagi Citra Adisti. Pull up kali ini dilakukan kembali Anggi Puspitasari. Di kanan kali ini pemirsa. Jauh ke depan. Lepas saja. Balik kali ini Putri Sumatera Selatan untuk yang kesekian kalinya mencoba build up dan serangan. Sisi kiri kali ini. Buang saja Ike Rosita. Berbahaya Ike Rosita. 1-2 dengan Anggi juga bersiap di sana. Ike Rosita. Sisi kiri kali ini Aulia. Aulia. Anggita. Oh, lepas saja kepada Anggi Puspita. Aulia. Sisi kanan kali ini Suciana kepada Ike Rosita. Pergerakan, oh cukup baik dari Elina Indri. Menangkap pergerakan bola tadi di sana. Lepas saja Citra Adisti kali ini. Untuk kesekian kalinya mencoba membangun build up dari belakang. Berikan saja kepada Suciana. Suciana kepada Febriana. Febriana dibangi oleh dua pemain dari Putri Sumatera Selatan. Mencoba merangsek masuk. Ike Rosita tabrakan tadi. Ada kontak fisik dari sana. Ike Rosita pemirsa. Penetrasi kali ini. Coba dilakukan kali ini pemirsa. Sekarang kaki kiri. Ruang di sana. Oh, satu peluang tadi dari Febriana Kusumaningrum. Lambat tadi dari Febriana pemirsa, terlalu tinggi dan sayang sekali. Umpan dari Ike Rosita dimanfaatkan oleh Febriana namun terlalu tinggi bola. Sehingga belum dapat menghujam jantung pertahanan dari Elina. Citra pemirsa. Ike Rosita kali ini. Sisi kiri. Operasi. Anggi Puspitasari. Yang cukup baik tadi pergerakan bola. Briana tadi. Poin 5 untuk tim Kebumen United. Nah, sedikit miskomunikasi dan pelanggaran tadi biasa. Bola mati kali ini dilakukan bagi Putri Sumatera Selatan. Di kiri mencoba penetrasi. Serangan balik kali ini biasa. Oh, lepas saja.
kembali dilakukan percobaan yang kesekian kalinya. Dan akhirnya Kevin United lewat Febriana Kusumaningrum lagi-lagi menambah pundi-pundi gol. Dan keunggulan sementara Kebumen United 3-2 atas Putri Sumatera Selatan. Tentu di mana tadi di babak pertama Kebumen United sempat tertinggal 0-2 dan comeback, bangkit dan mengumpulkan 3 gol menciptakan keunggulan sementara 3-2. Kebumen United 3 dan untuk sementara unggul atas Putri Sumatera Selatan pemirsa. 10 Febriana Kusuma Ningrum berbaskor 3-2. Febriana Kusuma Ningrum keluar lagi pemirsa. Nampaknya ini berkali-kali percobaan yang tersisa 2 menit lagi pemirsa. Akankah Kebumen United dapat mencoba mengejar poin di papan klasemen karena bertengger sementara di posisi ke-2 yakni dengan perolehan 13 poin. Apabila dan pertandingan hari ini Pusaka Angels hanya menambah 1 poin di peringkat 19. Apabila Kebumen Angels dapat memetik 3 poin penuh, artinya akan hanya berjarak 3 angka saja dengan Pusaka Angels. Kita masih menunggu dan terus menyaksikan bagaimana pertandingan seduh ini berjalan. Kurang dari 2 menit lagi pemirsa. Ini jauh ke depan pemirsa. Mencoba penetrasi di sana. 1-2 pergerakan. Serangan yang kesekian kalinya. Febriana. Oh, terjatuh tadi, sayang sekali. Cukup cepat kali ini. Elina. Kita akan dilakukan. Puridarti. Keluar kali ini, Mirsa. Jauh ke depan, Mirsa. Oh, Citra Adisti. Cukup mudah bagi Citra Adisti untuk menangkap bola. Cukup jauh tadi pemirsa. Serangan yang kesekian kalinya. Oh, lepas kembali. Berbahaya. Anggita Bispitasari. Putri Sumatera Selatan mencoba merangsek masuk. Mudah sekali. Kembali serangan yang kesekian kalinya. Oh, Anggita Eko tadi. Dan juga ada Galuh Chandra. Kita time out. Lihat sejenak pemirsa di sisa 47 detik ini. Mari kita melanjutkan di sisa waktu babak kedua ini. Misalkan kurang dari 1 menit, yakni 47 detik. Di mana Putri Sumatera Selatan untuk kesekian kalinya terus bertubi-tubi berusaha untuk memecah kebuntuan, untuk menyamakan kedudukan, memetik 1 poin dari laga futsal di seri Yogyakarta ini menghadapi Kebumen United tentunya. Tentu doa dan harapan bagi warga Kebumen dan juga warga Sumatera Selatan untuk memberikan dukungan dan juga harapan kemenangan bagi tim futsal putri masing-masing. Bersiap kali ini, bola mati dari Kebumen United pemirsa. Ada Suciana, apakah bersiap untuk mengeksekusi bola mati? Suciana, cukup mudah sekali. Serangan balik kali ini dilakukan oleh
main Galuh Chandra. 1-2 Galuh Chandra. Galuh Chandra dengan Anggi Puspitasari. Angkat ke belakang. Terlalu tinggi tadi. Satu peluang didapatkan oleh pemain Putri Sumatera Selatan. Sehingga mudah bagi Citra Adisti untuk relakan saja. Jauh ke depan Citra Adisti. Siapa yang dituju? Nampaknya diberikan kepada Febriana. Terlepas tadi satu peluang Febriana. Di depan Elina. 19 detik lagi pemirsa. Akankah di seri Yogyakarta di hari Sabtu ini Kebumen akan meraih 3 poin penuh? Itu artinya dapat memperkecil ketertinggalan, mencoba mengejar poin di klasemen dengan Pusaka Angels. Celak pojok kali ini. Dan dilakukan berbahaya kali ini. Punggu 10 Febriana. Sisi kiri, oh terlalu deras tadi bola yang diberikan. Diberikan kepada Suciana pemirsa. 12 detik lagi, kick in Suciana. Suciana pemirsa. Ike Rosita kepada Citra Adisti. Citra Adisti jauh ke depan. Kembali kali ini bersiap Febriana. 101 dengan Rahma. Lina. Berbahaya, detik-detik akhir pemirsa. Berbahaya Ike Rosita. Dan akhirnya usai sudah laga antara Putri Sumsel dan menghadapi Kebumen United dengan skor unggul. Kebumen United dengan skor 3-2 pemirsa. Dan pemirsa, dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita di hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok Minggu 25 Juni 2023 di saluran yang sama. Saya Yusuf Satria beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam olahraga dan ciao! Akan kita mulai lagi pertandingan match hari Minggu. Dan jika berhalangan hadir, silakan melihat di streaming di RCTI Plus. Mohon maaf jika ada salah-salah dari kami. Terima kasih untuk semuanya. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.